Hey guys, kita sekarang sedang berada di wisata edukasi stroberi. Nah, di sini kita akan metik stroberi ya. Nah, ini itu lokasinya deket banget sama vilaku. Jadi kita kesini itu emang vilanya itu deket-deket tempat wisata. Nah, terus di sini wisata petik stroberi itu ngitungnya itu per kilo itu di sini dibanderol 100.000. Menurut lo mahal apa enggak? Tapi menurut gue worth it sih ya, karena kita bisa metik sendiri, bisa milih sendiri, dan kita bisa foto-foto juga. Oke, untuk keseruannya teman-teman jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan tetap dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan komen agar channel ini dapat memberikan informasi menarik lainnya. Nah, di sini tuh di atasnya walaupun hujan nih kita tetap bisa metik karena di atasnya itu ada terpal. Nah, seperti ini. Dan di sini tuh ada jalannya ya, guys, gitu. Dan ini stroberinya. Nah, kita bisa metik di sini gitu. Nah, ini tuh yang area yang enggak ada terpalnya. Jadi itu teman-teman kalau pengen cari di luar pun di luar sini juga bisa. Dan ini sampai ujung sono, guys, gitu. Jadi ini banyak pilihan gitu. Nah, tinggal kita ngambil gitu. Seperti ini ya. Nah, kayak gini. Ini kayaknya enggak tahu ya manis apa enggak. Tapi bentuknya lucu. Nah, guys, di sini aku akan petik stroberi ya. Jadi ini tipsnya kalau dari gue ya, cari yang merahnya itu cenderung agak merah tua gitu, itu tanyanya manis gitu. Kalau merahnya merah biasa atau merah muda itu tuh cenderung agak asam. Nah, tapi sekarang selera ya teman-teman, sukanya yang manis ataupun yang asam. Nah, ini kan kita dikasih gunting, kita petik. Ini taruh di sini terus. Ini guys. Nah, seperti ini guys. Lucu kan bentuknya, nanti kita jangan lupa dicuci gitu. Nah, ini pun aku ngambilnya random ya gitu. Ada yang manis, ada yang asam. Karena apa? Kalau yang warnanya kayak gini itu, yang ini agak asam ya. Tapi itu bisa awet biasanya. Kita masukkan ke keranjang. Nah, guys, di sini itu sekilonya 100.000 ya. Dan kita lagi milih gitu. Stroberinya 100.000 dan kita lagi milih. Terus itu pun kita harusnya nggak boleh sih nggak harus beli sekilo gitu, karena kan lihat juga stroberinya, tergantung selera kita juga gitu guys. Nah guys, gue akan coba ya nyobain stroberinya ini rasanya gimana. Manis, seger, karena ini Mariam merahnya merah tua ya, jadi terkesannya manis dan seger. Bayangin metik stroberi, kita bisa bayar langsung, metik langsung, milih langsung. Nah, oke guys, sekian vlog dari aku ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan komen agar channel ini dapat memberikan informasi menarik lainnya seputar travel, wisata, terus makanan, kuliner, kayak gitu, terus tutorial dan trik. Oke, dan sampai jumpa di kontenku yang berikutnya.